Seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditemukan maut ketika sedang mengharungi banjir di cabang 4 Petronas Rantau Panjang sekitar jam 8 malam tadi. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Pasir Mas untuk bedah siasat dan orang ramai diharap tidak membuat sebarang spekulasi sebelum siasatan selesai. Itu rasa ada di dalam kah? Itu mak sampai akhir macam kah? Ya. Bukan itu ada di apa ya? Kanda. Oh, kanda. Kanda ada helak ada tengok.